Halo guys, di video kali ini saya akan merakit power amplifier kelas D D25 full bridge dual feedback, dan nanti akan saya tes keluaran dayanya di 8 dan 4 ohm. Skemanya ini didesain oleh Bapak Kartino Srodipo. Sebelumnya saya sudah pernah membuat amplifier ini, tapi sebagian menggunakan komponen SMD yang videonya ada di sini. Versi SMD ini lebih susah untuk merakitnya ya, karena komponennya itu kecil-kecil. Tetapi di video tersebut masih menggunakan single feedback, yaitu pre-filter feedback saja. Karena antusiasme teman-teman ingin merakit amplifier ini dan ingin menggunakan komponen yang normal atau komponen DIP, saya buatkan versi yang komponen DIP. Rangkaian amplifier ini saya skema ulang di AC EDA. Untuk fiturnya masih sama dengan yang versi SMD. Tetapi untuk OCP-nya, saya menggunakan OCP yang versi terbaru menggunakan transistor yang sebelumnya menggunakan NE555, karena IC NE55 ini terkadang sering jebol ya saat OCP-nya aktif. Jadi saya pakai yang transistor saja, lebih simple, lebih murah, dan lebih gampang nyari komponen yang bagus. Kalau yang versi 55 itu, terkadang kalau nggak bagus IC-nya malah sering jebol ya IC-nya. Untuk fitur limiter, DC protection, dan indikator front panel, ini masih sama ya dengan sebelumnya. Dan berikut ini PCB layoutnya. PCB saya desain 2 layer. Untuk dimensi PCB ini lebarnya 9,5 cm dengan panjang 28 cm. Untuk bagian sinyal saya desain menggunakan jalur sudut busur, dan jalurnya itu tidak lebar, hanya menggunakan 0,3 sampai 0,5 mm. Bagi teman-teman yang kepengen beli PCB atau beli paket DIY atau beli kit jadinya, bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Lanjut, kita cetak PCB-nya di JLC PCB. Untuk cara cetak PCB di JLC PCB, bisa simak video berikut ini. Pertama-tama kunjungi situs jlcpcb.com. Kemudian login atau daftar dahulu jika belum punya akun di sini ya. Lalu klik order now. Setelah itu muncul halaman baru lagi. Kemudian klik add your Gerber file, pilih file Gerbernya dan klik 2 kali. Tunggu file Gerbernya di-upload. Oke, setelah selesai upload maka akan tampil file PCB layoutnya. Ini tampak atas dan ini tampak bawah. Kemudian pilih opsi PCB-nya. Ini untuk dimensi sudah terisi otomatis. Kemudian layarnya juga sudah terisi otomatis. Di JLC PCB juga sudah tersedia warna masking ungu. Yang harganya sama dengan warna hijau. Ini sangat murah ya dibanding situs cetak PCB yang lain. Nah, ini kalau sudah oke, kemudian klik save to cart. Kemudian selesaikan pembayarannya di halaman selanjutnya. Oke, lanjut lagi ke perakitan. Dan berikut PCB yang sudah saya cetak di jlcpcb.com. PCB sangat berkualitas dan pengirimannya juga cepat, serta harga yang cukup terjangkau. Kita persiapkan dahulu komponen-komponennya. Gunakan komponen yang berkualitas dan jangan ditawar ya nilainya. Kita pasang dahulu komponen sesuai label yang ada di PCB. Ini saya pasang resistor dan diodenya dahulu. Untuk kapasitor 100N ini saya menggunakan yang model aksial atau bentuknya seperti resistor ya. Jadi jangan salah, ini bukan resistor tapi kapasitor 100N. Lanjut, kita solder komponennya. Ini akan saya solder langsung dari atas, jadi nggak perlu dibalik dan potong kaki komponennya. Jadi ini lebih mudah ya daripada kita solasi atau kakinya ditekuk dahulu lalu dipotong.
dan baru disolder ya. Akan tetapi, kekurangan solder dari atas seperti ini, bekas dari solderannya itu akan terlihat dan bisa dibersihkan menggunakan thinner, menggunakan kuas atau sikat. Tetapi harus berhati-hati kalau menggunakan resistor yang kualitasnya kurang bagus. Biasanya warna gelang juga akan ikut hilang jika terkena thinner. Setelah semua tersolder, baru kita potong kaki komponennya. Sebelum pasang kapasitor, saya akan pasang dahulu IC op-amp Intel dan komparator TL071. Karena saya menggunakan IC SMD, kalau semua komponen itu sudah terpasang, baru pasang IC SMD-nya, kita akan kesusahan untuk nyolder IC SMD-nya. Kedua IC ini bisa alternatif menggunakan SMD atau yang DIP. Gunakan salah satu saja ya. Kalau sudah menggunakan IC yang SMD, kita tidak perlu memasang yang DIP. Dan begitu sebaliknya ya. Selanjutnya pasang kapasitor dan komponen yang lebih besar lainnya. Untuk diode bootstrap, saya menggunakan 2 diode RL2 dan 1 MUR 460. LCR0202 saya menggunakan versi DIY. Untuk cara membuatnya bisa lihat di video sebelumnya. Kapasitor LPF-nya saya menggunakan 1,5 mikrofarad 250 volt. Untuk trimpot attack limiter yang warna biru, kita bisa mengganti dengan resistor 1 kilo ohm atau di jumper menggunakan resistor 1 kilo ohm. Jika ingin settingannya itu fix ya. Untuk induktor, core-nya saya menggunakan core diameter 4 cm dengan seri MS157060-2 sebanyak 1 buah ya per setnya. Ini juga bisa didouble dan itu lebih bagus daripada menggunakan single core seperti saya ini. Lilitannya saya menggunakan kawat 1 mm sebanyak 2 rangkap. Dililit sebanyak 21 lilit. Nilai induktansinya ini sekitar 40 mikrohenry. Kalau menggunakan double core, jumlah lilitannya itu sedikit berkurang, yaitu sebanyak 17 lilit kalau double core ya, atau 2 core yang ditumpuk. Pasang IC logic CD4049 dan 2 IC driver MOSFET IR2110. Gunakan IC yang berkualitas untuk IC logic maupun driver MOSFET-nya ya. Teman-teman bisa membeli IC dengan kualitas bagus di utsource.net. Selain IC, ada banyak juga komponen-komponen yang ada di utsource.net ini. Mulai resistor, kapasitor, IC logic, kabel-kabel, dan ada banyak sekali komponennya di sini. Saya sudah sering beli komponen di sini. Komponennya juga berkualitas dan pengirimannya pun cepat. Pembayaran bisa menggunakan kartu kredit atau PayPal. Bagi teman-teman yang kepengen beli di utsource.net, bisa langsung kunjungi linknya atau cek di deskripsi. Gunakan sinkring 15-20 ampere. Beri timah pada lapisan silkscreen yang terbuka atau pada bottom solder max supaya jalurnya itu lebih kuat dan lebih tahan lama. Lanjut pasang MOSFET. Oh ya, ini saya sudah lakukan test point sebelumnya ya. Nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan cara test point amplifier ini sebelum memasang MOSFET, supaya bisa langsung nyala dan maksimal performanya ya. Untuk MOSFET-nya saya menggunakan MOSFET IRFP 260 ya, sebanyak 4 buah. Ini sudah cukup untuk amplifier
pas di full breed di 2x5 ini. Selanjutnya pasang heatsink atau pendingin aluminium. Heatsink yang saya gunakan dengan lebar 9,8 cm dan panjangnya 30 cm dengan jumlah sirip 10 sirip. Oh ya, jangan lupa diberi isolator pada bagian MOSFET-nya. Untuk spacer PCB gunakan yang 5 mm supaya pas dan rata. Baut PCB-nya dahulu, baru kemudian baut keempat MOSFET. Kit amplifier-nya pun sudah jadi dan siap untuk dites. Untuk catu dayanya, saya menggunakan SMPS 5kW atau 5000 watt by Silentech. Tegangan keluaran 90 volt DC CT. Ini juga bisa diadjust ya tegangan keluarannya. SMPS juga sudah dilengkapi dengan tegangan ekstra 12 volt DC dan 24 volt DC CT. Untuk power switch on off nya saya jumper langsung ya ini. Jadi kalau pasang di box, saklarnya bisa diambil dari kabel ini supaya lebih soft saat menyalakan SMPS nya Oke, lanjut kita pasang dahulu SMPS nya ke kit amplifier. Pasang kabel supply utama, hitam untuk main, kuning untuk ground, dan merah untuk plus. Kemudian pasang supply bias 12 volt, biru untuk plus dan putih untuk main. Ini saya tambah kipas, soalnya nanti akan saya tes load langsung ya. Untuk supply kipasnya ini saya ambil juga dari ekstra 12 volt SMPS. Ini saya pasang voltmeter DC di supply utama plus dan main untuk melihat tegangan supply-nya nanti ketika amplifier-nya di-load. Kita nyalakan SMPS-nya dahulu. LED OCP akan menyala sebentar lalu mati, dan LED protect-nya juga. Ketika LED protect mati, relay speaker akan aktif dan amplifier siap digunakan. Kemudian pasang potensiometer 10 kΩ di soket potensio. Pasang kabel input di soket input. Lalu kita coba cek berapa speed PWM-nya menggunakan oskiloskop. Pasang ground probe ke ground dan probe plus ke sebelum LPF atau awal lilitan induktor. Ini speed PWM-nya terbaca 275 kHz. Untuk mengatur speed PWM-nya, kita bisa merubah R15. Jika lebih besar, maka speed-nya akan lebih tinggi. Dan jika lebih kecil, speed akan semakin turun. Saya coba naikkan voltase supply-nya dengan memutar trimpot yang ada di SMPS ini. Ini saya set di 180 volt DC atau 90 volt DC CT. Untuk tes load-nya, saya menggunakan beban resistor dummy load. Tes pertama akan saya tes di 8 ohm dulu ya. Dua resistor 4 ohm 1000 watt ini saya seri menjadi 8 ohm. Kemudian pasang beban dummy load di terminal speaker plus dan main. Probe oskiloskop saya pindah ke terminal output untuk melihat sinyal keluarannya. Dan saya pasang voltmeter AC untuk melihat tegangan keluarannya. Serta saya pasang tang ampere di jalur output ke beban untuk melihat berapa keluaran arusnya. Sehingga kita bisa mengkalkulasi berapa daya yang dihasilkan amplifier ini. Untuk inputnya, saya ambil dari audio frekuensi generator. Frekuensi saya set di 100 Hz dengan amplitude outputnya 1,5 volt peak to peak. Langsung saja kita buka volumenya, berapa tegangan dan arus yang didapat. Ini limiternya sudah saya set. Kalau clip, maka LED limiter warna kuning paling pojok kiri ini akan menyala dan inputnya akan terpotong sedikit demi sedikit sampai outputnya tidak clip. Ini kecepatan potongnya bisa kita set dengan memutar trimpot attack. Nanti next video akan saya jelaskan juga cara setting limiternya.
tegangan dan arus yang didapat di 8 ohm yaitu 110,7 volt AC dengan arus 13,57 ampere. Jadi total dayanya 110,7 dikali 13,57 sama dengan 1502 watt. Kita bulatkan saja di 1500 watt RMS. Daya yang besar di 8 ohm ya sudah dapat 1000 watt RMS lebih. Dan tegangan suplainya hanya drop di 174 volt DC plus min. Kalau ke ground sekitar 87 volt DC. Jadi SMPS-nya itu hanya drop 3 volt saja ya. Edan ini SMPS-nya joss sekali ya. Cuman drop di 3 volt. Selanjutnya kita tes load di 4 ohm. Beban akan saya gunakan satu buah resistor 4 ohm. Ini kabelnya saya pindah dahulu ya. Oke, kita coba tes load di 4 ohm. Kita buka lagi volumenya. Ini saya tidak bisa lama-lama tesnya ya, karena listrik bisa trip alias jeklek. Listrik rumah saya itu hanya 1200 VA. Di 4 ohm, tegangan dan arus yang didapat yaitu 106 volt AC dengan arus keluaran 26,8 ampere. Jadi, dayanya itu 106 dikali 26,8 sama dengan 2840 watt RMS. Wow, daya yang besar sekali ya di 4 ohm. Kita bisa mendapatkan 2800 watt dengan menggunakan tegangan supply 90 volt DC CT dan SMPS-nya itu drop di 170 volt DC atau 85 volt DC CT. SMPS-nya joss ya. Cuman drop 5 volt saja untuk test load 4 ohm ya. Joss lah, joss. Lalu berapa daya listrik PLN untuk test load ini? Daya yang dikeluarkan listrik rumah sekitar 3,34 kW atau 3340 watt. Dan drop tegangan AC-nya lumayan banyak ya ini, dari 223 volt ke 189 volt. Jadi sekitar 34 volt AC ya dropnya. Kalau nggak drop mungkin bisa lebih lagi ya daya keluaran amplifiernya. Soalnya ini listrik cuma 1200 VA yang saya gunakan untuk test load ini. Kalau yang di rumah saya pakai listrik dari solar panel. Jadi PLN-nya saya khususkan untuk test load amplifier ini dan penerangan sekitar 100 watt. Amplifier berdaya besar ini sangat cocok digunakan untuk speaker subwoofer 2x18 inch per kit. Dan satu kit SMPS ini mampu menyuplai 2 kit di 2x5 ini dengan maksimal. Oke, cukup sekian video perakitan dan pengetesan. Nantikan video test point selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.